الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فيا ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القران العظيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال ايضا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرين para جماعة مسجد جامع إبراهيم yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah. Pada siang ini, hanya dengan izinnya lah kita dapat bersimpuh duduk secara khusyuk melaksanakan tugas kewajiban kita fardhu ain hukumnya yaitu salat Jumat di masjid yang mulia dan penuh berkah ini. Moga-moga rangkaian ibadah kita hari ini hingga malam nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada figur taula dan umat manusia. Beliau adalah nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang telah berjasa menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman keimanan dan keislaman seperti yang kita rasakan saat ini. Sebagaimana biasa khotib menghimbau dan mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin para jemaah Masjid Jami Ibrahim yang berbahagia rahimakumullah. Semua ibadah dilakukan mestilah jelas apa tujuan. Baik ibadah yang diwajibkan atau ibadah yang disunnahkan. Di antara menjadi tujuan yang mestinya diperhatikan untuk mencari keridaan keridhaan Allah Maha Rahman. Langkah mencari keridhaan beramal soleh, penuh keikhlasan bukan mencari suatu pujian atau niat untuk dipamerkan. Dalam amal soleh disertakan dengan ilmu pengetahuan sesuai kaedah yang ditentukan agama Islam yang mengajarkan. Dalam segi pergaulan, akhlak mulia mesti ditampilkan, meninggalkan kezaliman, keingkaran, dan kemunafikan. Dari untaian Bad Bersyair Indah yang Khotib sampaikan ini, nampak jelas kepada kita bahwa semua ibadah yang telah disyariatkan kepada kita, baik itu bentuknya wajib maupun sunnah, hendaknya memiliki tujuan dan arah yang jelas. Jangan sampai kita beribadah hanya sekedar rutinitas atau ikut-ikutan dengan orang lain. Kita beribadah benar-benar memiliki tujuan yang jelas. Yang tertinggi di antara tujuan-tujuan yang ada yaitu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho artinya Allah akan menyempurnakan pahala di akhirat nanti. Dan membalasnya dengan surga yang sangat indah dan penuh nikmat. Di atas itu Allah akan menampakkan wajahnya. Sehingga inilah pertemuan yang amat kita nanti-nantikan. Pertemuan dengan kekasih sejati Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita sembah. Dan belum tahu bagaimana wujudnya. Tanpa kedaulatan mustahil, kita akan berjumpa dengan Allah, pemilik kehidupan. Tentu, alhamdulillah, kita bersyukur. Kita masih diberikan nyawa yang dititipkan kepada kita. Ini adalah amanah besar, dan kita punya kesempatan yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk berusaha mencari kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan, janganlah kita habiskan kehidupan kita dengan hal yang sia-sia. Hanya memperbanyak dan mengumpulkan dosa-dosa yang akan menyebabkan turunnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita ingin dari perjalanan hidup kita yang singkat ini. Kita ingin mendapatkan rida Allah di dunia. Dan lebih-lebih rida Allah di akhirat nanti. Apalah artinya dunia yang kita tinggalkan yang tidak ada apa-apanya ini bila dibandingkan dengan rida Allah yang mesti kita kejar dan kita perjuangkan dalam hidup kita. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan langkah-langkah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan ini yang paling inti adalah hendaknya dalam beramal soleh kita dasari dengan keikhlasan. Keikhlasan itu adalah kemurnian. Tidak tercampur oleh apapun. Oleh niat-niat yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat ingin mendapatkan pujian. Niat-niat ingin untuk memamerkan. Semua ini akan meruntuhkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berniat murni lillahi taala untuk melakukan amal soleh yang kita lakukan setiap hari. Baik itu bentuknya yang wajib maupun yang sunnah. Mari kita bersama-sama mengawali apapun bentuk amal soleh kita dengan membaca basmalah. Kemudian kita niatkan benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala agar ini menjadi suatu jalan terbaik untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk memperkuat pernyataan ini bahwa untuk menggapai ridha Allah itu hendaknya kita benar-benar ikhlas sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu <tik> Wa <tik> Tidaklah mereka diperintahkan untuk melakukan amal saleh amal ibadah kecuali untuk memurnikan ketaatan dalam rangka menjalankan ketaatan dalam berigam, beragama. Inilah yang menjadi pangkal utama dan dasar pokok untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu taala. Kalau niatnya sudah tulus ikhlas, maka itu ada langkah pertama untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu tidak cukup dengan niat yang ikhlas. Kita mesti melakukan amal soleh, amal ibadah disertai dengan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan dalam agama kita. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Kewajiban ilmu menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Ilmu yang paling pokok dan utama adalah ilmu agama Islam yang kita pelajari setahap demi setahap secara rinci dan komprehensif baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu untuk mendapatkan pemahaman yang benar yang utuh dan sempurna tidak cukup kita belajar sendiri kita mesti datang ke para ulama ke para pakar untuk mengetahui ajaran Islam yang sesungguhnya agar kita dapat mengoreksi diri Apakah selama ini dalam peribadatan saya ada kekurangan dan kesalahan? Maka insya Allah dengan kita rajin mengaji, belajar menuntut ilmu dari para ulama-ulama kita. Baik itu di masjid kita ini. Ada di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan. Maka kita akan mengetahui bahwa selama ini kita masih ada kekurangan. Insya Allah dengan berbekal ilmu pengetahuan dalam menjalankan rutinitas ibadah kita kepada Allah SWT. Maka itu akan memperbesar turunnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para jemaah, saya selaku khotib menghimbau, untuk bersama-sama mencanangkan dalam diri kita, untuk belajar ilmu agama, dimanapun dan kapanpun, bisa melalui media sosial, atau bisa kita langsung datang ke guru-guru kita, agar hari demi hari kita mendapatkan penambahan dalam ilmu agama, sehingga pahala kita sempurna diterima oleh Allah. diterima oleh kita semuanya di akhirat nanti dan endingnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam kita bergaul hendaknya kita menunjukkan akhlak yang mulia. Bergaul adalah suatu keniscayaan bagi kita. Kita tidak bisa maju dan berkembang kalau kita hanya berdiam diri di rumah, merenung atau menghayal. Kita mesti bergaul dengan siapapun. Dengan orang-orang yang memang kita pandang. Bisa memberikan kita wawasan-wawasan. Menambah ilmu pengetahuan. Menambah rasa kedewasaan. Tentu dalam proses pergaulan itu. Kita mesti menunjukkan akhlak yang mulia. Diawali dengan sikap yang ramah. Yang ditunjukkan dengan senyum. Menyapa dan berjabat tangan. Itu adalah awal mula pergaulan yang bernilai akhlak yang mulia. Dengan kita menunjukkan akhlak yang mulia, terjadilah Hablum nanas yang sangat bagus dan sangat baik, baik di hadapan Allah wa ta'ala juga di hadapan manusia. Lihatlah, orang-orang yang memiliki akhlak dalam pergaulan kehidupannya senantiasa mulia dan dimuliakan, dan inilah sesungguhnya hakikat ditugaskan. Nabi kita diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma umiru illa Wa Kita ikhlas dalam menjalankan agama sebagai dasar untuk mencapai ridho Allah, kemudian kita sempurnakan rida tersebut dengan menyebarluaskan akhlak yang mulia karena itulah yang menjadi tujuan pokok diutus nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita yang ikhlas, ibadah kita yang sesuai dengan ilmunya. Kalau kita tidak berakhlak itu sama saja, tidak dapat mengundang turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Secara hablum minallah mesti terjaga hubungan-hubungan yang terbaik dengan Rob kita. Secara hablum minanas kita pun menunjukkan akhlak yang mulia, tutur kata yang bagus, sikap yang menarik. Maka semua ini akan menyebabkan turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan bermimpi dan pede mengatakan bahwa saya calon penghuni surga, tetapi dalam kesehariannya telah melakukan kezaliman, telah melakukan kemunafikan. Inilah sumbernya, sumber batalnya akan mendapatkan rida dan rahmat Allah Subhanahu taala. Mari kita belajar. Semua kita belajar untuk menjadi orang-orang yang berakhlak. Karena urusan akhlak atau moral ini adalah urusan global yang dihinggapi oleh banyak manusia yang tidak berakhlak dari level bawah hingga level pejabat negara bahkan level internasional mereka banyak yang tidak berakhlak semena-mena kepada orang lain semena-mena dan menindas serta zalim kepada orang-orang yang lemah maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk saling mengingatkan kalau seandainya di antara teman kita saudara kita ada yang memiliki akhlak yang buruk tugas kita untuk mengingatkan baik itu dalam ucapannya maupun sikap perbuatannya sehingga semua kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak ingin masuk surga sendiri kita ingin masuk surga bersama jamaah kita, bersama keluarga kita, bersama tetangga kita, bersama masyarakat kita. Hanya dengan modal, hanya dengan modal untuk mendapatkan ridho Allah lah kita mendapatkan surganya. Dan bertemu dengannya di akhirat nanti. Bahwa siapapun di antara umat Islam, mereka berjuang, berkorban melakukan segala macam aktivitas amal amal kebaikan semata-mata endingnya adalah untuk mencari dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkomitmen untuk menguatkan prinsip dan tujuan kita bahwa apapun yang saya lakukan baik itu bentuknya ibadah hablum minallah atau hablum minannas endingnya tujuan akhirnya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah panggilan terakhir. Manakala kita sakaratul maut nanti, Allah memanggil kita dengan jiwa yang tenang dan dalam keadaan diridai serta, serta disiapkan surga yang sangat indah di akhirat nanti. Semoga sedikit khutbah singkat yang khutbah sampaikan ini membawa arti dan berkah untuk kita untuk menjadikan diri kita senantiasa mencari dan menggapai Ridha Allah Subhanahu wa taala dalam semua segi kehidupan yang kita lakukan bersama. Barakallahu li lakum fil Qur'an al-'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samul 'alim. Allahumma salli الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزركم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة